Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sehat. Ketemu lagi di channel saya, di channel Belajar Ngobrol Radio Komunikasi. Saat ini saya lagi menambahkan DC code pada Genbu TS711. Yang mana saya tambahkan DC code pin 2, 2 pin seperti layaknya pada Genbu TR9130. Ini DC code-nya yang saya manfaatkan adalah pojokannya ini. Ini sebelumnya ada penutup ya, hitam plastik seperti ini. Ini nanti saya simpan karena asli bawaan radio, nanti barangkali dikembalikan lagi jadi seperti semula. Ini saya tambahkan di pojok sini. Ini penutup ini plastik ini saya lepas dan saya berikan konektor bulat 2 pin. Kenapa saya tambahkan seperti ini? Karena untuk memudahkan voltase arus DC eksternal, secara eksternal ya, meskipun sudah dilengkapi menggunakan satu daya trafo di internal radionya. Akan tapi ini memang bawahnya 110, jadi kurang suwe untuk di Indonesia. Maka langkahnya adalah menambahkan DC konektor bulat. Ya, kalau dilihat dari belakang jadinya akan nampak seperti ini karena ini kosong. Sebenarnya awalnya penutup hitam tidak terpakai, jadi saya gunakan, saya manfaatkan menjadi buat soket, tempat soket DC voltmeter. Bisa dimanfaatkan ini, sebelumnya memang ini digunakan tapi sering longgar, kurang kenceng ya, akhirnya dimanfaatkan untuk dibuat soket tambahan lagi sehingga ini kuat. Untuk pemasangannya, untuk kabel positifnya saya masukkan ke sini, saya patri pada soket ini ya, saya lepas dulu soketnya terus saya patri ke dalam, jadi biar lebih rapih dan tidak melepas beberapa komponen. Ini untuk plusnya kabel merah ya. Terus untuk minnya atau negatif saya patri langsung ke chassis bodi ini. Ini ke chassis bodi. Ya. Mari akan saya coba, saya beri tegangan eksternal menggunakan kabel 2 pin. Saya pasang, sudah terpasang ya. Sudah terpasang kuat. Selanjutnya akan saya coba on-kan. Saya on-kan. Iya, sudah menyala ya. Sudah menyala. Berarti secara anu sudah pemasangan sudah sukses terpasang. Tinggal menutup saja. Menutup radionya akan saya tutup kembali. Ya, saya pasang bautnya satu persatu dengan hati-hati ya. Untuk bawah ini sudah terpasang semua, tinggal samping kanan kiri dan atasnya. Sebelum saya tutup cover atas, kan saya cek dulu untuk bisa cek RX dan TX nya saya pasang semua kabel di sikot dan saya bisa on. Speakernya ada di cover yang atas, akan saya pasang external speaker saja dulu untuk mencobanya. Ya, external speaker sudah saya pasang, saya coba buka squelnya dulu. Nah, sudah masuk ya. Oke, coba akan saya dial. Sudah oke. Saya tetapkan
Bentar jalan ding. Mic-nya? Iya, duwi. Muni le. Oke, oke. Oke, oke. Oke, betul. Kapitan dewe kan sewinang ini. Sopo ge? Begitu lek. Oh, pacong. Alhamdulillah sudah terlaksana. Ya, sudah saya coba. Sudah saya coba, take-nya normal sesuai masih seperti awalnya. Demikian, sekian, terima kasih. Edisi TS Kenwood TS711 pasangi eksternal DC code. Support supply eksternal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.